Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengakui Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Target dari CEO Inter, PP Marotta, adalah untuk memperkuat skuad yang sudah ada saat ini jelang musim baru bergulir. Tidak hanya mereka yang disiapkan sebagai starter, namun juga pelapis dari tim utama untuk tersedia bagi Antonio Conte. Krisis keuangan yang dialami mayoritas tim-tim Eropa membuat pemain yang akan berstatus bebas transfer di akhir musim nanti menjadi opsi menarik. Salah satu nama menarik yang akan tersedia dengan status bebas transfer adalah punggawa Real Madrid, Lucas Vázquez. Pemain 29 tahun ini sejauh ini belum memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, dan serangkaian kontak informal sudah dijalin Inter dengan perwakilan sang pemain, yang juga menyatakan jika pihaknya tidak memperpanjang kontrak dengan raksasa Spanyol tersebut. Vázquez jelas menjadi opsi menarik untuk didatangkan dengan gratis. Namun, Inter Milan harus bersiap bersaing dengan AC Milan dan juga Bayern Munchen yang kabarnya juga tertarik. Dua laporan dari Italia melalui La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport menginformasi jika gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic, resmi berpisah dengan agennya Miroslav Picanik. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika mulai saat ini, segala urusan terkait Brozovic akan ditangani oleh sang ayah, yang di akhir musim nanti akan bernegosiasi soal kontrak baru bersama Inter Milan. Brozovic sendiri saat ini terikat kontrak hingga 30 Juni 2022 mendatang. Senada dengan GDS, Tuttosport juga mengonfirmasi pergantian agen ini dari Picanik ke sang ayah, yang juga nantinya segala urusan akan didukung oleh pengacara kepercayaan keluarga. Brozovic juga sekaligus mendirikan agensi dirinya sendiri dengan nama Epic Team. Pelatih legendaris Italia, Fabio Capello, berbicara kepada Giornale dan meyakini Antonio Conte akan bertahan di Inter untuk waktu yang lama, usai kian dekat untuk mengamankan gelar Scudetto musim ini. Saya yakin Conte akan bertahan dan Inter akan memulai sebuah era baru. Antonio sudah menciptakan sebuah grup yang kuat, dan saya yakin mereka akan bisa melakukan hal-hal besar bersamanya. Scudetto, bagiku persaingan perebutan gelar sudah selesai. Saya sudah katakan sejak Milan takluk atas Spezia, Inter sudah memenangkan Scudetto. Rival-rival mereka sudah terlalu jauh tercecer di belakang, dan jumlah laga terus berkurang. Saya pikir keunggulan Inter tidak bisa disangkal, ucap Capello. Inter memang disebut ingin mempertahankan Conte melewati batas kontraknya yang berlaku saat ini hingga 2022 mendatang. Laporan dari La Repubblica menyebutkan Inter siap duduk bersama dengan pelatih mereka ini di akhir musim nanti untuk mendiskusikan kontrak baru. Achraf Hakimi sudah menunjukkan potensi besar yang ia miliki dalam dirinya di musim pertamanya bersama Inter Milan. Namun, masih ada banyak hal yang bisa diberikan pemain asal Maroko ini di atas lapangan. Hal ini diyakini betul oleh pelatih Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika musim pertama ini dijadikan Hakimi sebagai musim untuk menyesuaikan dirinya dengan Serie A. Usai bergabung dengan mahar 40 juta euro pada musim panas lalu, ia diharapkan dapat menghilangkan kekurangan dari permainannya saat ini pada musim depan, sehingga ia dapat benar-benar menunjukkan potensi penuhnya di bawah asuhan Antonio Conte. Staf Conte yakin akan hal ini, di mana Hakimi akan membawa permainannya ke level berikutnya. Ia akan berkembang pesat, andai mau menjadikan Skriniar sebagai contoh yang dengan kerja keras dan kesabarannya saat ini bisa menjadi kembali andalan di lini pertahanan Inter Milan. Media ternama Jerman, Kicker, membahas terkait masa depan Valentino Lazaro yang saat ini tengah berstatus pemain pinjaman dari Inter Milan di Borussia Mönchengladbach. Mereka menyebut jika Borussia tidak memiliki opsi untuk mempermanenkan sayap asal Austria ini sebesar 13 juta euro, seperti laporan beberapa media. Hal ini akan membuatnya otomatis kembali ke Inter musim panas nanti. Namun memperpanjang masa pinjaman sang pemain bisa menjadi pilihan bagus bagi Gladbach, mengingat fleksibilitas yang dimiliki Lazaro yang bisa bermain di banyak posisi. Namun sejauh ini belum ada dialog yang sudah dimulai dengan Inter. Inter sendiri tentu akan lebih memilih bisa melepas Lazaro secara permanen, guna bisa diinvestasikan mendatangkan pemain yang lebih berguna untuk memperkuat tim di masa depan. Juan Musso tengah dilirik banyak tim, salah satunya Inter yang sudah selama beberapa waktu dikaitkan dengan kiper asal Argentina ini. Direktur teknik Udinese, Pierpaolo Marino, tak menampik adanya banyak tim yang menginginkan Musso, yang berpotensi memunculkan perang harga. Hal itu ia sampaikan kala berbicara kepada Leko di Bergamo. Ada banyak klub yang tertarik dengan Musso. Tak menutup kemungkinan hal ini menyebabkan perang harga untuk memboyongnya. Saya menilai ada banyak klub yang akan berganti kiper pada musim panas mendatang. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Untuk saat ini, kami tidak memikirkan untuk hal itu, ucap Marino. Inter menargetkan untuk bisa melanjutkan rentetan kemenangan mereka ke angka 11 kala menjamu Cagliari di San Siro. Pelatih Antonio Conte tidak bisa diperkuat gelandang andalannya, Nicolo Barella, karena sanksi akumulasi kartu kuning, dan juga belum bisa diperkuat Ivan Perisic yang masih dalam proses pemulihan akibat cedera otot yang ia alami usai membela negaranya di jeda internasional lalu. Sky Sport mengabarkan jika Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic akan kembali bermain sebagai starter usai absen di laga kontra Sassuolo kemarin. Bastoni siap kembali menyempurnakan lini pertahanan Inter bersama Milan Skriniar dan Stefan De Vrij. Sementara Roberto Gagliardini saat ini favorit menggantikan Barella di lini tengah, menemani Brozovic dan Eriksen. Ashley yang akan kembali memulai laga sebagai starter di sektor sayap kiri, dengan Achraf Hakimi di sektor sayap kanan. Sementara di lini depan, saat ini Alexis Sanchez favorit memulai laga dari menit pertama dibandingkan Lautaro Martinez untuk menemani Romelu Lukaku.